Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pedulikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lingkungannya? Kepedulian terhadap lingkungan seakan-akan saat ini terkesan hanya merupakan perbuatan atau monopolinya orang-orang barat. Seakan-akan orang Islam itu tidak peduli dengan lingkungan. Apakah benar bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk tidak peduli terhadap lingkungan kita? Mari kita cermati beberapa hadis yang akan saya bawakan berikut ini. Hadis yang pertama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah." Artinya, tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau pohon, kemudian ada burung atau manusia atau binatang yang lainnya yang memakan buah dari tanaman atau pohon yang dia tanam, illa kana lahu bihi sadaqah, melainkan itu akan terhitung sadaqah buat mereka yang menanamnya. Ini hadis bisa kita simpulkan betapa besar perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap lingkungannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk mengadakan sesuatu yang bermanfaat untuk lingkungan. Apa? Pohon. Nabi sallallahu memotivasi kita untuk menanam pohon. Dan Nabi menjelaskan kalau kita punya pohon, ada buahnya kemudian dimakan oleh manusia atau bahkan oleh burung sekalipun, kita akan dapat pahala sedekah. Apakah ada motivasi yang lebih luar biasa dibandingkan motivasi ini? Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepeduliannya terhadap lingkungan luar biasa. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk mengadakan, mewujudkan, merealisasikan sesuatu yang bermanfaat untuk lingkungan. Ini yang pertama. Cukup sampai di situ? Tidak. Mari kita cermati hadis yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman itu terdiri dari 70 sekian cabang. "A'laha qawlu la ilaha illallah." Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. "Wa adnaha," dan yang paling rendah, "imatatul adza anit tariq," menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. "Wal haya'u syu'batun minal iman," dan malu adalah bagian dari iman. Yang akan kita soroti pada kesempatan kali ini adalah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "imatatul adza anit tariq," menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Jadi di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita, kalau ada sesuatu yang mengganggu di jalan, singkirkan. Ini bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Sesuatu yang mengganggu itu tidak mesti duri. Tidak mesti pecahan gelas, tidak. Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan, "Al-muradu bil adza," yang dimaksud dengan gangguan atau sesuatu yang mengganggu, "kullu ma yu'dhi min hajarin aw madarin aw syauqin aw ghairihi." Setiap yang mengganggu berupa batu, kerikil, ya, atau berupa duri, atau yang lainnya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk menjaga sesuatu yang sudah ada. Jadi yang ada dijaga, yang belum ada diwujudkan, yang sudah ada dijaga. Ini yang kedua. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bukan hanya memotivasi kita untuk peduli terhadap lingkungan dengan mewujudkan sesuatu yang belum ada yang bermanfaat, tapi juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita kalau ada sesuatu yang sudah berdiri dijaga. Salah satu cara menjaganya adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu. Sampah mengganggu enggak? Ya, kalau orang yang masih punya hati, perasaan, dia akan merasa itu mengganggu. Maka kalau misalnya kita melihat sampah yang bertumpuk, kemudian kita ambil sapu kita, kita sapu itu sampah sampai bersih, maka kita bisa dapat pahala. Ya, karena itulah cabang dari keimanan. Ya. Maka setiap segala sesuatu yang mengganggu di tengah jalan, kita singkirkan. Entah itu sampah, entah itu duri, entah itu beling, entah itu batu, entah itu apa saja. Entah itu apa kulit pisang. Ya. Jadi kesimpulannya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyatalah seorang sosok yang sangat peduli dengan lingkungannya. Jauh hari sebelum orang-orang Barat berkoar-koar tentang tentang Ghos Green, ya, kita mewujudkan dunia yang hijau. Sebelum itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad yang lalu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah memotivasi kita untuk peduli terhadap lingkungan yang ada di sekeliling kita. Alangkah indahnya kita melihat tanaman-tanaman yang subur. Alangkah indahnya kita melihat air yang jernih. Masya Allah, ini semulah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang perlu kita jaga dan kita harus peduli. Kita harus peduli dengan lingkungan kita sesuai dengan apa yang digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Anda termasuk orang-orang yang peduli dengan lingkungan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.